Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam 7 kurang 10 menit alhamdulillah saya sampai ke sekolah. Ternyata di meja sudah ada godokan ketela. Tapi saya tinggal 2 ini. Sisanya dimakan oleh ising gendut ini. Bodohnya gendut sampai habis 5 iris nih. Ini yang kedua, ini rekan saya alhamdulillah cukup 2 katanya sudah cukup. Ini lah satu enggak mau hingga badannya kurus terus. Makannya itu diatur. Kalau enggak ingin makannya enggak makan. Itu. Lah itu ta pantangan sekali sehingga nun sewu mulutnya dimaskerin terus sehingga tidak bisa masuk makanan. Sambil melamun merenungi diri karena tugasnya disalahkan sehingga harus buat lagi. Kasihan deh loh. Nah ini Pasis sedang harap apa Pasis? Ini sedang mengerjakan tugas sekolah dan menugaskan anak-anak untuk kegiatan pembelajaran daring, Pak. Good. Ya, lanjutkan, semoga lancar dan anak-anak bisa menyerap pelajaran yang panjenengan sampaikan. Ya. Hidup PGRI. Hidup PGRI. Hidup PGRI. Ya. Loh ini hari PGRI kok enggak pakai baju PGRI gimana ini? Bapak lupa. Oh iya. Kira kemarin tanggal 25-nya kemarin ternyata hari. Tapi iya. Untuk tugas saya alhamdulillah tidak lupa cuma pakainya saja. Kira-kira faktor apa itu sih enggak lupa itu? Faktor Rusia. Oh iya ya. Lah ini juga enggak pakai masker Pak Yitno ini bagaimana? Dalam udah pakai masker, udah pakai baju PGRI ini gimana? Oh, tanggalan itu jujur banyak kalender jambe tanggal 4 likur. Oh, berarti salah kalender nggih. Iya. Nggih, berarti dimaklumi lah. September kan dulu rutina. Oh. Iya, iya. Sebenarnya manual diganti. Iya, ini. Iya, karena versi zaman sekarang ini banyak penanggalan yang hanya mengharapkan fee saja, tidak mengikuti ya, apa. Bukan sih mencari pembenaran, bukan. Terus tapi gimana? Memang fakta penanggalan. Oh iya iya. Ya, jadi ya, ya mohon apa ya lah, pengertiannya saja gitu. Ya, ya. Kita sih tidak mau mencari pembenaran. Dan ini panjenengan udah pakai PGRI gimana ini? Ya, saya akui memang pakaian belum digosok ini. Oh, gitu. Tapi juga ada faktor lainnya. Ya enggak. Oh, enggak. Lain ya. Lo kelihatannya sudah. Oh, lupa ya. Terima kasih. Semoga ya, rambutnya sudah memutih ya. Itu memang hal-hal yang memang perlu dimaklumi. Ya, semoga kita semuanya karena faktor lupa tidak menjadi masalah. Yang penting untuk yang akan datang, hari yang akan datang, tanggal-tanggal yang memang event-event tertentu harus diperhatikan sehingga kita tidak salah kostum. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.